Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim rehab rumah Baitul Mal Kabupaten Semilu hari ini melakukan peninjauan, yaitu progres perehaban rumah di Kecamatan Alafan, tepatnya di 5 desa yang akan kami tuju pada hari ini. Walaupun dari pagi diguyur hujan, namun kami tetap menuju ke titik tujuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah sampai di tempat tujuan, yaitu di rumah salah satu mustahik penerima manfaat rehab rumah, tepatnya di Kecamatan Alafan di Desa Lubuk Baik, yaitu pada mustahik atas nama Ijur Hasan, yang kondisinya lah seperti ini. Beliau sehari-hari bekerja sebagai petani dan tergolong yaitu keluarga kurang mampu di Desa Lubuk Baik. Progres untuk pembangunan rehab rumah sampai dengan saat ini kayu masih ada di gunung, belum lagi turun untuk diantar ke lokasi pembangunan. Ya, kondisi saat ini inilah saat kondisinya sangat memprihatinkan. Sedikit diwawancarai oleh Pak penerima manfaat, yaitu Pak Ijur Hasan, bagaimana tanggapan Bapak tentang bantuan rehab rumah ini, Pak? Kami tersedia untuk membuat rumah dengan alasan hidup mati tempat kami. Ini kan harapan dari sebuah rumah yang dikasih itulah patah saya tadi, hidup mati di sini kan. Nah, alhamdulillah kami menerima dari bantuan Bapak ini. Kami minta terima kasih sudah bantuan dari kantor Baitul Mal yang sudah memberikan rehab rumah ini. Kami tersedia menerima. Selanjutnya, apa harapan Bapak, yaitu tentang Baitul Mal Kabupaten Semilu ini? Harapan kami yang menerima bantuan dari Baitul Mal ini, kami minta doa semoga dapat lagi semua, walaupun dari atasan sampai ke bawahan, supaya dapat membantu. Baik, itulah sedikit wawancara kami dari mewakili dari Baitul Mal Kabupaten Semilu. Dan kami menghimbau kepada seluruh para muzaki yang ada di Kabupaten Semilu, mari berzakat untuk meringankan beban masyarakat kita yang khususnya di wilayah Kabupaten Semilu, supaya mereka tidak terbebani untuk menghadapi ataupun mengarungi yaitu kehidupannya sehari-hari. Dengan zakat kita sudah memberikan bantuan kepada mereka dan membantu taraf hidup kepada fakir dan miskin yang ada di Kabupaten Semilu. Juga kepada seluruh muzaki maupun pengusaha yang ada di Kabupaten Semilu untuk membayar zakat ke Bank Aceh Syariah yang ada di Kabupaten Semilu. Itulah sedikit wawancara kami dengan mustahik, yaitu penerima manfaat di Desa Lubuk Baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.